Hello guys, welcome back with me Sian Bastin. Dan kali ini kita akan main game Alchemist Code. Dan ini sudah saya login dan kodenya biar gak anu. Kita akan langsung main ini, soalnya kita ingin tahu apakah game ini anu daripada dengan download. Oke, gak masalah. Kita akan main game Alchemist Code. Dimana game ini game baru, barang dari Gami, kalau salah Gami yang ngambil, publisher Gami yang juga Prefrontliner. Dan kali ini kita dapat game baru dari Jepang namanya Alchemist Code. Alchemist Code. Kita tahu berapa bagus kah ini game dari Jepang oleh Rian Dragon. Jadi ini maaf kalau emang nggak ada suara dari anu dari apa ya dari orangnya ini. Soalnya kenapa? Soalnya headset saya gak terlalu nganu, oke? Okay? Ya sudah ngomong. Tidak masalah itu. Welcome. When the old pack is different. Jadi pakai headset gak terlalu dapat background sound. Ini gamenya kalau gak salah dari FGK. FGK ya, FGK. Game baru dan ini cukup menarik sebenarnya. Game ini lebihnya Gami dan itu dibuat oleh Gigi. Dan itu menurutku tuh saya sih menarik karena memang apa ya dan ini sih menurutku unik dan ini masih dalam tahap pengembangan jadi ya masih banyak sekali kegiatan yang bagus. Oke, ini gamenya awal gamenya mirip kayak anu dia sudah nunggu game sem depan ini ada anunya ada suara karakternya seperti game pada umumnya cuman maaf ya ini dikirakan dari sini cuman ini anunya ya cuman saya tegaskan maaf kalau memang kurang apa ya kurang pas suaranya karena anu karena ya saya nggak bisa merekam suara dari game ini jadi maaf nernya itu gitu kesalahan dari saya jadi maafnya situ ya jadi maafnya karena itu tapi tenang ini gamenya cukup menarik sebenarnya dari saya ini ya game ini cukup banyak yang dimainkan orang Jepang jutaan orang Jepang main game ini dan itu memiliki gambar yang menarik gameplay yang grup saya sih oke okay, saya suka gameplaynya dan lain-lain so give me power dengan game ini dengan never think jadi nanti ada suaranya sih tapi gak terekam di dalam headset jadi maaf langsung start way you to fight why ntar ini bagus yang ditanya nih what can you have to forget the art of three of us thoughts so out even you revive pick up this keren ini ada suara-suaranya nih suara-suaranya yang paling menarik ini tapi maaf kalau emang gak kedengaran emang gak benernya aku harap suara-suara nanti dapat headset yang bagus lagi untuk main game ini. Oke, ini jurusnya. Oh, ini juga makan musuh yang mereka juga. Ini tolongan singkin. Devi atau Dias. Ini masih awal dia non uploaded di get ball. Ini dia dua dua upload bahwa is justice. Where Dias is not world he constantly the getting without repent same. Ini awalnya bagus menurutku. Pembuatannya bagus. Ya connect ya Griffin dan apa Dias. Ini masih awal pembawaan jadi ini dia gamenya saya akan berikan your position ini kayak apa ya gameplaynya kayak impon higher position berikan untuk diapno ini masih attack ranks basic still basic smart password oh ini anu ini anu kayak apa ya sebenarnya kayak maafkan aku ya ini sistemnya kayak apa ya kayak anu ini sistemnya milik kayak game strategi yang dalam kiatu gitu cuman saya lupa strategi apa nih tapi dia punya animasi yang bagus menurutku keren cuman sayangnya headset saya gak mendukung untuk suaranya tapi memang bagus keren dia aduh dikepung rek basic teket oh my god dikepung tapi ini rata-rata otomatis kalau gak otomatis ya apa
Tapi emang pembawaannya masih kayak gini. Ini masih otomatis kayaknya, masih dalam tutorial, jadi belum sebelumnya bisa. Tapi menarik menurutku, menarik. Jujur menarik. Ini game kombinasi antara game strategi sama lainnya cukup menarik sebenarnya. Oh, master ability paling. Master nih ya. Masternya ini kira kemampuan masternya dia. Kita bisa langsung aja lawan ini. Oke, atau ini. Tinggal klik oke ke sini. Tadinya masih kecil ya nanya. Ya ini masih kedua lagi, jadi gak terlalu apa ya. Mati pembawanya tutorial ini keluaran masternya. Tas. Keren enggak? Keren. Eskrim, maaf. Bosnya dia sebenarnya, jadi harus fokus bos. Keren, bener sih keren kayak pembawaannya. Dan ini kayaknya terlalu banyak yang suka kayaknya. Entah iklannya itu kan gak pakai iklan, jadi tergantung yang itu. And my recommend to you my true brother. Just I believe the boy like me and this is not lucky they are normal like but bad will. But these are the continue to be in Shrek. Oh kayaknya ini keren ini. Nanti ada kita dramatisnya ini, dramanya ada menurutnya. Menarik. Terus ini drama ini. Bunuh. Don't forget that love never fail. Agatha dibunuh. Maybe my feeling bad of you. Bahasa Inggris enggak, bahasa Jepang. Oh ini ada dramanya nih. Tapi nang ini masih awal, jadi masih awal belum benar-benar yang kita awal, jadi dia buat kita awal. There's seen our sins. Kerennya di sini, jadi dia masih download. Bagaimana itu ada awal download, jadi masih background download. Keren. Masih CKS di sini. Nah, ini kayaknya ada suara musik openingnya. Ini dari anime apa, tapi openingnya bagus. Keren. Aku harap game ini bisa masuk dalam anime, mungkin bisa dilihat, soalnya menarik. Menarik banget. Kemudian dari 3D ya, 3D karena openingnya menarik. Jadi menurutku oke. Menurutku ya, ini menurutku. Jadi ada suara openingnya. Menarik. Menarik, jadi ceritanya ada. Mungkin cerita game ini bisa masuk dalam game anime. Mungkin. Entah kapan lagi mungkin bisa masuk anime. Mungkin. Aku harap ya, harapanku aja sih supaya menarik. Harapanku ya, itu harapanku. Ini masih ada cerita-ceritanya, cuman maaf kalau emang gak kedengaran. Soalnya memang apa ya? Oh, ini ada crash kah? Oh, masih atau datanya gini. Jadi crash, guys. Di crash. Gak masalah. Sedikit doang mungkin. Ini ada openingnya game. Menarik mungkin openingnya. Oh, yang crash. Di crash dari background download ini kan pakai crash, jadi crash bentar. Kita cut dulu sini. Endang crash. Oke, maaf kalau emang kepotong, soalnya emang enggak crash ternyata. Cuma emang agak nge-lag, dari ini kan video. Gak masalah menurutku, jadi maaf kalau emang agak crash dan nge-lag. Dan ke miscode. Sepertinya menurutku menarik, tapi emang awal gamenya, openingnya itu. Opening gamenya, oke. Okay. Yang sudah disam the pass. Lagi juga, dia punya cerita kuat. Dia punya cerita, memang wajah akhirnya sama. Tapi memang kelihatannya cocok memasukkan game, jadi memang sangat diharapkan masukkan dalam anime. Mungkin itu mungkin. Jadi mungkin ya. Aku harap bisa masuk dalam anime. Mungkin. Entah siapa yang ada pesannya dari studio mana, tapi aku harap bisa. Aku harap.
harapanku aja tuh, harapanku skin the power ini ada ceritanya, sebenarnya ada suaranya. Minta maaf sekali people, kalian bisa lihat ceritanya. Emang ada drama-dramanya dikit. Backgroundnya juga menarik tentunya. Ya, jelas menarik. Menarik. Dan ya, gak skip kenapa? Karena memang penting suara-suara gini. Jadi tahu ceritanya itu bisa dapat mungkin. Bisa dapat ceritanya. Jadi kita langsung aja ke dapat dah. Siapa tahu. Lanjut loading kita. Oke lanjut. Episode pertama ini masih awal, jadi opening aja opening. Jadi saya akan pelajari game ini dulu apakah memang menarik kah. Tapi memang kayaknya sih menarik. Masih opening dari ini ceritanya. 20 years ago the kingdom of the war Chris was destroyed. Don't get me like no hidden the forest. Oke, okay, ntar saya akan cek dulu. Jangan gak terlalu berat sebenarnya. Oh enggak, jangan. Dengan ngeras dengan sip card offer. Tinggalkan dan Evelina. Seorang general flag dengan retro. Kecer, siapa dia? Adalah dia planning. Dia agak nge-bug dikit tapi memang antara HP saya atau memang gamenya, jadi masih ada bug-bug dikit. Dikit aja. What will happen? You break come, ayo lawan. Like they are failing the ass. This is what the place you are going to call me. What? Because I'm your boy from house currently. Hello kid, call me the king of crack to play Captain Jack. I'm the crewman. Yeah. Oh, ini ada ceritanya. General Flag. Okay. Quest star. General Flag dan dengan Good Flag. Black Ball, General Flag. Okay. Tag cancel. Ini jauh ya dah. Ini kita gini adanya. Keren. Kita fokusin lagi mungkin. Fokus dulu. End sini. Fokus lagi dulu. Petanya sudah diubah. Mantap. Ini kayaknya ada sedikit. Ini anu cerita biar kalian paham. Kita end sini dulu. Kita tunggu ya. Oke. Kita tahan dulu sini. Ini dia akan. Dia otomatis sebenarnya. Sini kau. Difokuskan dua penduk sebenarnya dua sisi. Siapa tahu sisi ini menarik. Oh enggak, fokus ke TS. Oh, ntar ingin apa kita over. Tapi enggak masalah karena ini masih tutorial. Jadi masih dikenalkan dulu. Difokuskan ke TS ya. Tapi enggak masalah. Bisa. Jadi saya sekarang fokus back attack. Nice. Ini dia. Attack. Gak ada anu. Oh gak ada. Mati awal kayaknya. Belum ada power. Jadi powernya masih awal tadi. Cus. Mantap. Back attacknya berhasil. Oke sini kau. Alam back attack biar banyak attacknya sebenarnya. Back attack itu jauh lebih kuat sebenarnya kalau pakai back attack. Dia maju. Enggak. Mundur. Oke. Mantap kau kalau melawan sana. Kita akan lawan lagi pakai ini double tag tag. Jadi dikepung musuh flag ini gantian maling. Oke kau coba dia akan mundur pasti. Oh enggak, dia fokus ke Dias. Ini saudara Dias, ini saudara satu kerajaan. Benarnya kalau dia kalah connection. Oke. Never Templation. Oke. Okay. Grafiknya cukup berat menurut saya secara pribadi. Jadi terlalu menarik sebenarnya. Grafiknya. BGM juga banyak sebenarnya. BGM-nya. Kalau dengan kontinen. Pedias, what are you doing? Wow. Mungkin anu ya.
makin mungkin dia sedang banyak sih soalnya lagu-lagunya. Kitanya juga kuat darinya, saya suka. Entah di kuat event, nanti saya main di kuat event atau memang di lagu-lagunya itu. Saya cukup kuat dari lagunya. Dengan stop it, don't make the custom begun to make the pair. Takes no sense, you can't get my hand. This is all the way down the green wall for strength. But the conflict has not gonna end, the way run, you are probably brown run. Conflictnya kuat, jujur. Kitanya gak, dia memperkuat kitanya dia sendiri. Dan dia itu menarik, kitanya. I feel the power of... Back. Mati dia akhirnya. He's dead. Kita ingin terima general Neville. Quest start, oke, okay, ketika counting. The snake was where they were attack. Tuan batu dan terakhir, tiga berada di luar. Oke, kita ingin gak kuat kemampuan lagi di ngelag, tapi Neville Drake, to Drake Patrick, the assassin of Evelyn. Jadi kita ingin gak kuat menurut saya secara pribadi. Attack dari mana nih? Jadi kuat. Kita dulu. Ini bisa diatur darinya, bisa dikalian gerakan gini. Oke, okay. Ini juga kekuatan api cukup. Pasti akan kita mati, darinya pasti. Pasti akan mati. Kita batu bagus kayak gini, biar gak terlalu. Pasti kita akan mati nih, pasti. Karena ini over, darahnya juga tinggi nih. Kena kan, yang kita berdua gini. What strength is he? Apakah dia manusia? Kita fokus ke belakang aja. Back serangan, serangan belakang. Siapa tahu lebih kuat. Oke, okay. Tambah lebih kuat dari kan level 1, tapi dia kayaknya over. Bad tech. Oke, okay. Dias. Oh enggak, kayak lagi kira. Oh, Hedderbinden Blade. Oh my god. Dia menggunakan jurus dia, tapi dia menggunakan break juga. Back-backan. Mantap. Gantian backnya. Lebih kuat dari yang kuat kemampuannya dia. Kuat darinya. Aduh, I'm trying to put anything off this body. Menariknya unik, unik menariknya. Menariknya unik, ceritanya juga oke, okay. Hal memang gampang ditebak. Sang, why? Why? The better just me that bird after being taken down. The situation. Oke, okay. Dan the better the bird supaya juga we have to. You idiot. Dia memperkuat ditanya sendiri, benar, benar, benar. Kita mungkin kuat ditanya, sampai terlalu nanti. Mungkin kuat darinya. Oh my god. Aku harap bisa masuk dalam anime benarnya, harapanku. Benarnya ya. Siapa tahu. Where we? Wah, kombinasi VN nya keluar dia. Oh my god, who is she? Agatha. The daughter of a truck via the star jack. Who are you? I am our brother, the officer of Destiny Boys Bond, was destroyed. I have given to show your bond, reward for the power. The power of the bond, what going on? Kalian bisa cepat lagi ya. Kalian bisa baca ceritanya, mudik, mudik. I want the power to protect the person I love. I want to play to play against the sound of the ball. Everybody gonna pretend to sell it. Oh, I know. We have been so taken with independent stand human. Jadi dia menggunakan kemampuan lagi. Lagi dia punya kemampuan lagi. Unik. Oh, no. Nah, oh, mungkin kayak ini sebuah summons. Dalam ini rumah summon. Dalam ini ada orang baru, jadi summon darinya. Mungkin pikirkan ini pikiranku ya.
Saya benar summons. Saya dapat hero atau enggak? Anu yang baru. Hero baru pertama kita adalah ini dia si cewek ini. Ini summon sebenarnya. Bahan ke bener. Akhir bahan. Kan biasanya awal-awal game itu semua rata-rata game kayak gini itu summon di depannya. Mungkin. Tebakanku. Lagi ini menariknya game ini. Kita ini gak menarik sebenarnya. Kita ini mirip kayak game-game ada umumnya, cuman saya gak tahu apakah sebagus itu kah. Lainnya menarik juga. Nama game-nya Takagami kalau gak salah. But this is power. Dan tempat this is the alchemist. Agak ngebug dikit. Emang dia itu gini. Bugnya ini gak terlalu anu, cuma dia download dulu. Bagi kalian download, dia tuh gak gitu lagi. Bagi kalian 2, 2, 2. Yeah, come. Oke, okay, mantap. Ini uang lagi nilainya quester. Tapi nilainya kalau hero kita sekarang pribadi bisa kita kendalikan kayak gini nilainya. Hero kita kan kita bisa kendalikan. Fokus sini aja. Ini maju sini. Ini ada sini. Attack. Ini. Jadi hero kalau kita pribadi hero kita bisa dikendalikan. Tapi hero yang bukan kita nggak bisa kendalikan nilainya. Otomatis kiranya. Oke. Okay. Oh gak otomatis ya. Ya ini bisa dikendalikan kan hidup kita. Hero pertama kita pakai hero ini. Kalau hero yang bukan kita kayak contoh ya mungkin. Ini kita akan bikin kira sendiri. Oke ini mulai dikepung. Ini hero pembawaan, mungkin hero bawaan. Jadi hero pertama kali kita mainkan. Mungkin ini header kayaknya ini. Header. Tapi oh ya, header. Bang, header dia di belakang, jadi di belakang. Guys, saya kata dia header. Oke, dia header. Attacker kayak gini kita agi otomatis kata. Kita ngilang karena sudah over. Tempatnya sudah terlalu over. Jadi gak bisa lewat jalan-jalan mana-mana. Oke, kita akan break sini. Karena kemampuannya kan cahaya ngelawan ini, jadi dia tuh bisa break. Kita pakai tag ya. Jadi nilainya hero nya ini menarik untuknya. Oke, ada final kiss. Jadi hero pertama kita final kiss. Oke. Nama kita final kiss. Oke, kita ada lagi sini. Gak usah. Kata ini kita gak punya tempat cukup. Kamu kak lawan dari belakang ya. Back attack. Nah ini mau gerak-gerak gini, enaknya gini. Ini mungkin bedanya dengan dinasti taktik ya. Dia itu kalau dinasti taktik kita bisa ngelewat daerah teman kita, cuman ya pokoknya semacam itu. Menarik sebenarnya, dapat hadiah. Oke ini item biasa. Mungkin kita bisa apa ya, lagi ke misi berikutnya. Cuman hero kita dapat hero 4 ya, ini hero kita, hero awal. Hero bawaan aslinya itu. Ini juga masih awal. Ini hero barunya, ini hero bawaannya. Jadi masih kondisinya masih level-level muda, jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu dalam dulu. Kita tanya, we did. We did have to watch the delivery on first hour campaign. Wah. Mungkin saya akan kirimkan beberapa animationsnya itu. Jadi mungkin saya harap ini ya, game ini tuh bisa masuk dengan kemudian game ini the design. Jadi kitanya masih ada kitanya. Jadi ada kayak harus bikin. Tidak seperti mungkin kalau game kayak Chronicles mirip-mirip, cuman dia punya cerita yang kuat itu ini. Benarnya dia punya cerita pembawaan aku yang kuat dan lain-lain. Nanti ada download lagi kayaknya. Ini enggak kuen, jadi agak nge-lag. Jadi kalau sudah selesai download atau nge-lag. Ini enggak apa-apa, nanti saya akan download lagi. Jadi main game ini downloadnya sering download dan itu menarik. Jadi kalau kita tanya saya enggak paham, enggak terlalu jauh dari game pada umumnya. Kalau memang apa ya? Nah ini dia. Mungkin
ini kemungkinan ya, ini kan ada 6, ada 7 ini mungkin bisa kalian dapatkan hero dari mereka. Hero entah itu dapat hero nya sama kayak kalian kualitas atau enggak, tapi memang bisa menurut saya dapat dari Babel Space Chandelier Group. Dia pakai daerah Babel ternyata. Hai dia, ini Knights of Rex. Oke, ini hero-nya dari Warcraft. Ya memang pakai bar karena alias itu Seven of Kingdom. Oke, Andres. Oke, ini daftarnya selesai. Jadi ngelag. Ini juga hero sini, hero-nya kayak gini benernya. Entah nanti kalian dapat hero ini atau enggak, entah apa gitu. Akhirnya kalau memang dianimekan, saya harapan saya itu bisa menarik kalau memang buat animenya itu. Soalnya memang gamenya sudah cukup menarik, banyak pemainnya dan ya gitu. Harapan lagi ya, siapa tahu terkabulkan. Oke. Okay. Dengan sudah dikonding saus potensial. Kitanya juga kuat benernya. Oke. Okay. Oke, okay, kayaknya sudah selesai. Ini ada percakapan kayaknya. Mungkin dari yang dari akan tutorial Space Champion Doom Mad Break. Jadi dari Yusun. Oh, ini belum anu. Belum sampai over. Ya, nanti Agatha kan kebunuh. Jadi itu endingnya itu. Mungkin endingnya kayak gitu. Ini segitu kan. Dia akan adon di sepadan kepada. Oke. Enggak usah banyak cerita. Alchemist jadi ini fokus pada alchemy. Siapa tahu ini masih awal dulunya sebenarnya. Oke, masih banyak. Lebih more lagi. Kali kita gak terlalu fokus ini. Tapi bagus sebenarnya ceritanya, cukup unik ceritanya. Dia punya cerita yang bisa diingat. Dia punya cerita, game ini memang unik sebenarnya. Alchemist Code ini yang dibawakan oleh Gami. Dan sudah di Globality ini. Dia menggunakan. Oke. Yang cukup. Jadi ini mulai kembali ke sistem ya ini. Kembali free up video axe. Oke, kembali ke sistemnya anu. Kan di web tipe lagi beli setelah game. Oke. Ini skip counting ya. Jadi kita ke miss. Biar Agrobes kita kick out. Kita dapat anu. Ini misinya, misi kita. Diambil jadi masih oke. Milestone ini juga misi. Order komplit karena bisa ambil lagi ini. Ring di awal jadi masih gak masalah. Logio sama saya paham logisert. Bisa dinaikkan kayaknya. Itu logi. Strength kan Aris no. Oke, ini summonnya. Summonnya enggak gak apa-apa lah. Kalau ini kayaknya subnya ini anu. Download lagi. Jadi masih harus. Kalau memang ada sistem di mana ya download terlebih dahulu sebelum main itu bagus. Ini main background download jadi gak terlalu oke. Okay. Memang harus download dulu biar enak. Oke. Okay. Game ini pakai game, jadi gamenya mungkin rare-nya sama kayak pada umumnya. Normal, oke. Okay. Dapat hero baru lagi aku harap. Bintang 5 sekalian biar apa ya? Biar menarik. Ini masih awal-awal masih oke. Okay. Gak terlalu jauh dari game pada umumnya. Ayo kita tanya, ini bisa kita putar ini. Kendalinya bisa, kendalinya gak udah putar satu kali kok bisa. Ini summonsnya, bentuk summonsnya, kalian bisa lihat. Tapi telegramnya kayak itu. Apakah kita dapat summon bintang 3 lagi yang bagus? Realnya, oke, cukup menarik, cukup aja. Masih awal sebenarnya, gak masalah. Dia masih kelasnya, kelas mic nyata. Oke, gak masalah. Diesels, Cosmic, kita home, kita pakai home di sini. Kalau untuk masalah interface-nya terlalu banyak, menurutku. Banyak maksudnya apa ya? Terlalu lebar. Jadi banyak sekali anunya. Ini masih misi biasa. Ini misi cadence. Oke, cadence-nya untuk claim. Oke, teman-teman. Oke. Ini gamenya, jadi kalian bisa lihat gamenya juga bisa kalian ambil. We want to basic ability about unit dan no penalty for keyword. Oke, gak masalah, ambil aja wes.
kita masih awal-awal gini, masih tutorial, siapa tahu kalian bisa ngerti cara summonnya apa bla bla bla, kalian bisa belajar dulu. Kalau memang pada umumnya saya paham, sebenarnya pada umumnya oke okay. Ini makanya agak lama videonya, mungkin saya cut dulu sini dulu biar gak nge-lag. Oke, kita lanjut. Maaf kalau memang nggak ada background soundnya, memang apa ya, memang masih awal dan ini agak tinggal. Oke, next, you wish you stay in the following ticket. Oke, ini breaknya ada make stronger with ini. Oke, nambah pedang equipnya bisa nantinya, atau mungkin aku harap bisa di anu. Oh, I know. Ini beli itu make stronger lagi. Beli dia kan, you can hold back and repeat, level up. Oke, ini level up. Oke, mantap. Oke, kita masih level di biasanya limit break. Limit ini kalau kalian punya logi shot, jadi bisa limit break. Oke, kamera masih tutorial biar kalian paham. Cuman Revolver, Nevolv. Kalau memang kalian punya item gini, itu yang kalian segment. Oke, saya paham. Kalian butuh itu yang bisa evolve ke bintang berikutnya, ambil set up yang gunakan untuk anu, untuk misi-misi itu. Terus ini energinya di bagian atas, ini energi sebenarnya yang warna hijau di tengah-tengah itu energi. Dan ini masih, ini questnya, story memang penting. Mungkin kita bisa main event dulu, soalnya event biasanya story ini gak terlalu jauh sebenarnya. Sebenarnya storynya, oh gak masalah, storynya masih normal menurut saya. Jadi apa di komentar di kartu komentar the next. Oke, mati di gerek kali gak masalah. Here the machinery, no. Kan bisa ganti ini next. Kalian langsung here maybe can gain better attack to go with car start better. Oke, kita fokus dulu questnya dulu. Memang kita bisa ngatur lagi di misi, kita masih tes dulu questnya. Mungkin ada storynya kuat, entah storynya ini menarik atau enggak, tapi mungkin saya akan share ke temen, siapa tahu dia pengen main lagi. Biasa. Ini ada ceritanya. Oh, kan we can order the guide for group game dias. Just them. Okay, karena yeah, but you hey wait, Agatha. Ceritanya ada kekuatan ini. Wow. Saya jadi kan anu ini. What are you doing here? I'm going to ask the contracts with your friend. Don't worry, I will protect you but get started. It is what you planning out. Kepet replan country, you see, we can get one more angry brother. For having other attack with us. Other, that is not longer early, other paper man, blablabla, then I was there. Nah, ini menik. Emang kalau emang background soundnya nggak nganu, saya emang inget ya. Lepas dasar, lebih oke. Like the two. Lucky, you can't get one more. Hahaha. We can hold it fast. Text attitude. Yeah, text attitude. Kemudian battle position. Dari bahasa pelanggan up. Yes sir. Kiranya menarik, benarnya unik, gambarnya unik. Benar, cocok untuk masuk anime benarnya. Menurut saya menarik. Tapi emang nggak tahu apakah emang ceritanya ini cukup oke atau tidak. Tapi emang menarik, sama ini saya lihat ini masih oke. Masih awal-awal ini masih oke benarnya. Tapi memang bagus. Jadi saya akan belajar lebih lanjut lagi seberapa enak. Nah, ini dia masih awal. Restart. Aku pokoknya dapetin gold dulu nantinya. Penting ini. Dapet ini dulu. Attack ini. Cancel. Oke, sekarang ambilnya ini ya. And what the meaning of this? Auto take this. Oke, backness. And oh, to take this, please, deng. Aku akan ngambil itu dulu. Aku akan ngambil itu lagi ya. N, oke. Okay. Saya masih menarik. Saya akan nyari di atas. Siapa tahu ada hadiah. Oh, ada musuh. Oke, okay, kita tahan dulu sini. Kau udah kau. Biar gak anu. How to take the. Ini healer, jadi gak jauh aja. Kita masuk bareng gendernya. And ini oke okay. Siapa dulu? Aku mau ngambil ini gendernya. Dia naik, oh dia ngelawan. Tapi kalau masalah masih kecil gendernya. Bisa leadernya masih oke okay. Dia bisa ngatur-ngatur gendernya. Turun ke sini. Dia naik atas. What do you mean of this? Oh, dia ngelempar. Oke okay.
Enggak dapat. Oh, enggak dapat, dapat. Dapat N. Dapat akhirnya. Oke, penting itu penting enggak ya, item itu. Kita fokus bagian belakang, kita naik sini aja. Fokus naikkan atas dia, siapa tahu bisa. Oke, ini yang naik ya. Oke. Gandakan dulu, kita akan fokus lawan ini dua. Berarti baru tag, break toss. Bukan ini, gak ada lagi dah. Jangan dia ngapain basic tag-nya attack. Bintang ingat ya, kalau main game kayak gini bintang 3 itu penting. Kalau enggak bintang 4, jadi kalau naikkan bintang 3 kok enggak bintang 4. Basic tag-nya. Ini error ada di ini error. Jadi dia tuh mundur lagi, dia mundur. Dia error di belakang, ada di belakang. Oke. Okay. Heading-nya. Heading-nya penting. Dia error kan dia itu. Ini aja, nah ini. Oke, penting ini. Unik krik. Ya bisa header kah? Cur. Makasih, sama-sama. Coba dia akan fokus ke hero bidang 2. Masih awal gak masalah. Ini yang akhir yang ini akan coba menaik kayak ini. Oh, dia turun. Berhasil dia turun. Kita taruh berani turun. Oke, kita tanding. Aku yang bagian belakang aja. Hero cukup unik sebenarnya. Oh, ini aja. Yang mati dia. Dia gak punya basic attack gak sih? Gak sih hero reset. Oke, kita lawan ini. Attack war attack. Ini fatality-nya jadi dia bukan attack. Basic attack war attack. No. Terus hanya dia war attack nih. Ini sama kayak apa ya? Sama kayak gara-gara surus ya. Sini aja. Kamu mau sini aja semua. Oke, okay, naik sini. Tahan lagi dulu. Kita masih kena ada ada fokusnya ini. Ini baru tag, baru toss. Ini enggak ini karena weakness inflict. Oke, okay, tag kayak biasa paling. Lamber. Terus mati kau. Hero ini mau dulu guys, hero-nya. Dia tuh memang fokus hero jadi kawan. Dan oke okay, dapat dia. Kalau salah masih awal sebenarnya. Kira awal. Saya akan tahan sini. Kita lawan sini aja, siapa tahu musuh ini tahan. Ayo darah. Sini. Ya emang darah, khusus darah. Oke. Nah, tambah darah. Dia kan darah, fokus darah. Jadi kita jangan buat dia perang. Itu penting. Aturan ya, kita yang buat orang perang kalau memang itu fokus darah. Hero penting memang penting juga harus dipakai sebenarnya. Oke, okay. Ada kabar? Oke, okay, nah kita lawan dari sini, kita fokus lagi darahnya. Oke, okay, mantap, basic attack not good, pass and danger. Attack kau. Danger, kakak poison dia, racun. Oke, okay, jam ada di sini, kah? No. Oke, ini dia war attack. Targetnya ini kan. Fokus. Better prevention. Oke. No, bukan N. Oke, tahan lagi ya. Tutup dia. Nah, ini dia Wix. War attack, backer toss. No, cancel. Biasa belum ngakan jurus kayaknya, belum. Belum ada jurusnya, mungkin nanti kalau sudah itu kita juga kekuat sebenarnya. Kalau semakin kalian lihat ceritanya ini semakin keren. Oke, ya darah passive prince. Hero prince thanks to cancel. Kaisa kurang jauh kan tahu. Nah, ini dia hero prince. Ini penting kayaknya unik. Oke, unik lagi ya. Attack sang rogu attack ini dan dia akan mati benar lagi. Yes, back fashion. And
Oke. Oke. Cur, nambah darah. Penting. Darah juga penting darahnya. Bukan tag darah hasilnya. Makin banyak digerak dia pasti mati. Das, kayak racun. Mantap, racunnya menarik. Mau dipakai, tapi masih awal jadi gak terlalu kalian bisa mikirkan. Oke, mainkan. Kalian fokus ke event, walaupun kalah menang bukannya penting event itu. Oke, masih awal ini, gak masalah. End the quest. Masih awal gak masalah, jadi masih oke. Questnya masih terasa menarik. Kalau energinya mungkin sampai level berapa itu mungkin bisa oke. Ini main taktik, gamenya tactical battle, jadi menurutku menarik sebenarnya. Oke, makasih. Nice, mantap. Mungkin harus saya apa ya? Harus saya fokuskan game ini dulu biar apa ya? Biar banyak gameplaynya dulu. Oke, mantap. Good. Alchemist. Oke, dari bonus jadi masih fokus, masih bonus sebenarnya masih opening. Aku harap bisa main terus. Ini masih awal jadi kalian bisa lihat today masih login bonus masih apa ya nih? Masih tutorial jadi enggak terlalu kan. Oke, we get game tomorrow. Masih awal jadi masih bonusnya banyak. Kan yang masih awal main. Awal main jadi masih bisa banyak bonus. Benarnya. Ini gift-nya kalian bisa buka gift-nya. Klaim A lagi ya. Coba tahu kita dapat banyak sekali privilege session to global. Oke. Okay. Nanti awal jadi jangan sampai kalian sia-siakan dulu. Mantap. Oke, download dulu. Kali saya akan cek dulu manakan tempat biar agak tarung anu. Super rare, mantap. Ini masih awal main jadi kalian bisa segera mainkan biar kalian dapat bonusnya banyak. Karena di tools hero super real. Terus apakah ini ada banyak tempatnya? So need but open limited time. Ini limited time jadi ada mungkin shop terbatas. Oh, ini saya tahu. Begini shop. Oh, yes, I know. Kamu salah pakai ini, sebenarnya pakai koin. Enggak pakai gem. Ini juga oh, ini saya paham. Ini sama kayak tapi ada di kalau ngomong ada di kalau ini untung enggak terlalu anu saya paham mana ada si ngelag kendalanya. Oke, kayak nama ya, ada nama doang ini. You can start tapi nama itu doang. ID ku apakah G Google nomor apa namanya juga unik. Oke, mantap. Kalau kalian ngasih namanya ya apa, jadi saya masih mikir dulu masih kayak mana Google Global. Ini dia. Kasih nama dulu. Coba tahu ini dia namanya editnya. Nama playernya kita ganti, kasih nama. Ini biasa. Ini awal main kan, gak masalah. Ini mungkin gambarnya bisa kalian ganti. Dari itu no set. Dari itu jadi masih Battle of Battle of itu. Altmeter, oke, cover for begini. Jadi ada bagian itu. Asis the best need pastikan bisnis. Asisnya, mekanerinya masih bidang anu lagi langsung bidang 4 soal yang penting. Ini dia. Chance. Penting kayaknya. Macam ini mak sebuah error. Oke, mantap. Sama gambarnya ini login bonusnya. Oke, kan bisa jadi sini. Ada lagi brand adanya, kita 3D. Nah, kalian bisa lihat auksinya. Oke, ini masih Inggris jadi belum ada orangnya. Ah, ini dia, kalian download all dulu di Play Store. Kalian bisa lihat ini happy-nya di Play Store. Kalian bisa lihat story sebelumnya di Play Story. Ya, ini penting. Ada karakter anu, ada karakter quest, event quest. Oke, ini ada kandungnya karakter quest, jadi bisa kalian dapatkan. Terus untuk download all, mungkin saya akan download all dulu supaya tidak nge-lag ya, jadi menarik. Bilang, bisa jadi menarik.
ini bundle, kalian bisa beli bundle kayak langsing. Dan bisa kalian downloadkan dulu. Download update. Oke. Okay. Penting kalau download dulu, download semuanya dulu. Angkotnya ini penting. Pakai Facebook belum dapat anu gemin dibuatkan oleh operator orang Jepang. Itu cancel, jadi masih oke. Okay. Ini semuanya kalian bisa lihat. Siapa tahu kalian mau menarik dapat summon sama kayak game pada umumnya. Kalau dapat summon SSR, R atau R, kalian bisa. Ini free 5 hari per hari sama kayak game pada umumnya. 90 menit guys. Download request masih download gitu masih. Oke, okay, kalau ini masih oke okay, saya masih paham. Nanti kalian pakai game Valkyrie Connect sebenarnya. Skip aja. Sama kayak game Valkyrie Connect, cuman kalau di skip menurutku enggak terlalu jauh. Isu nah, tapi bilang 3. Oke, okay, paham. Oke. Okay. Jadi masih cuma bilang 3 sebenarnya, jadi kalian bisa paham. Ini tiket summons, ini tiket kalau kalian punya tiket kalian bisa summons. Ada aja. Saya akan summon satu, prediction, saya summon. Jadi tapi ada waktunya selama 70 hari, jadi 3 hari summon. Ini ada summon juga step, sama kayak pada umumnya. Step by step, jadi lebih baik. Oh, item saya paham, karena gamenya mungkin sama orang saya paham. Ini misinya Anastasia, mantap. Ini misinya, dailynya, kalian bisa komplit no. Tapi saya gak ambil SP, biasanya gak ngambil SP. Saya ngambil yang penting-penting dulu aja. Contohnya ya, SP ini menurut saya gak terlalu menarik untuk saya secara pribadi. Kalau ngisi summon hariannya SP, saya fokusnya kayak apa ya, kalau milestone ini penting SP, kalau ini milestone penting SP, saya gak terlalu ngambil. Ini story kata, kalau kalian fokusnya story mungkin si anunya lagi banyak, mungkin kita level up gini ya story. Ngambil SP dari awal Neston. Nanti nge-lag gedik, maaf. Oke, mantap. Ini dailynya masih oke. Okay. Ingat yang komplit, aku gak ambil SP, biasanya gak ngambil. Tapi kalau terpaksa ngambil SP, karena memang ada gem, gak masalah. Jadi saya akan naikkan, karena ini kalau ini over. Jadi nanti kayak game pada umumnya, mungkin saya dari over gak baik. Oke. Okay. Nice, mantap. Untuk unik mungkin saya bisa nganu gear, bisa saya pakai gear ini mungkin gak sama kayak game pada umum, game yang beberapa khusus kalau pakai gear langsung permanen itu gak baik. Dan kalau kamu melepas pakai gold atau pakai gems itu gak baik juga, itu gak terlalu suka saya. Memang bisa dianu unisub. Oke, okay. In party ini bisa kalian ganti, in partinya bisa kalian ganti entah lewat quest atau apa, saya gak tahu pasti. Oh ini ya paham, gapnya sotial timber juga ada gapnya. Gapnya ini bisa diganti tah. Oh ini kandung ininya ya tah. Ini logi mati sunah, gak terlalu penting. Pokoknya Miami ini mantep, ini bisa job anu. Apakah bisa dibikin dapat dari jobnya dia? Job quest Evol. Oh my god. Angal kata. Oke, okay, gearnya oke. Okay. Kita kembali ke unit. Ganti anu apa ya? Helpnya ini soalnya bagi yang reality aja. Mantap, reality itu penting. Dan dia maksimal berapa? Saya nggak tahu pasti apakah hidungnya akan permanen. Oh, mungkin hidungnya permanen. Mungkin ya, ini mungkin sama kayak game berdua ini resap. Kalau emang mati ini dapat hero nya jelas, ini resap ini emang pengen dapatkan hero semuanya ini, mungkin kalian harus makan terus. Mungkin jadi resap ini bisa nambah muka hero mungkin pakai ini kayak dapat hero nya mungkin ya, mungkin. Terus untuk ngatur anunya apa ya, mungkin di ngatur pola itunya, mungkin waktu main story atau quest gitu mungkin ya, itu mungkin kita mungkin kita pakai battle bisa kita ngatur. Friend ini oke, okay. Milestone ini misi kayaknya, milestone ya, milestone misi ini tempat misi jelas. Ini bundle, mungkin beli bundle jadi bisa beli itu. Challenge-nya ini mungkin misi, kalian bisa lihat ini shop, ini friend ya, itu friend. Ini coin extend shop, ini limited time karena ini ada pasti ada anu. So extension zoom, oke, okay, kita beli shop di situ bisa.
Semua saya paham. Questnya kalian bisa lihat questnya. Di quest, okay, ini ada apa ini? Mungkin kamu dengan Google Play, mungkin. Ya, bisa. Yang berada di Google Play sebenarnya. Izinkan. Apa masalah? Kita ini dapat penghargaan. Oke, mantap. Nyambung. Ini questnya kalian bisa ngambil. Event multiplay. Ada sistem multiplaynya bagus. Oh, ini mission khusus ternyata. CD per kali per hari. Sorker Golden Story request Jewel Fortune. Ya dulu. Oh, 10 kali. Ini kan dua. Oke, mantap. Ini kan atur, mungkin aturnya pada di sini, jadi enggak terlalu, kalau untuk multiplayer enggak terlalu ini bisa kalian atur. Tim 1 kalian bisa stop. Leadernya itu ini. Kalian bisa stop, dari yang penting-penting dulu. Ini itu penting darinya. Supnya. Sebenarnya kalau nambah level bisa bagus. Lengkap. Ini nambah item, oke, mantap, saya paham. Tim 1 kalian bisa buat tim 2, tim 3. Sekarang ini auto setting, kalian bisa jadi auto battle on. Bisa ngatur gini, bisa diatur. Kalau kalian mau auto setting, oke. Ini quest limit, jadi tidak taruh anu. Terus mungkin aku menarik, nantinya. Kita akan coba dulu quest yang kedua. Masih game awal, jadi gak masalah. Ini perkenalan doang. Nanti mungkin backgroundnya saya akan tutup dulu, mungkin nampaknya agak lelat. Mungkin ya, mungkin. Ini jadi quest awal, jadi gak terlalu. Pokoknya quest awal jangan terlalu di over. Saya emang untuk effort ini kayak game Digimon itu. Tahu saya. Oh my god, sudah kata. Kita main ini, bentar. Petanya, kayak apa ini? Saya mungkin main dua ini fokus dua kayaknya. Okay. Oh my god. Okay. Casting, fireball. Okay. Aduh kena. Mantap. Bahaya. Cast fireball ini gak bahaya nih. Naik tubernya. Jangan. Ini aja, nah sedikit lagi. Nah ini dia. Oke, mantap. Ini awalnya dia ke sana. Fireball. Masih anu kayaknya. Pasti keluar attack, keluar entos. Dan yang paling jauh benernya. Cancel. Ya dulu. Ada lawan aja. Lawan lagi masih awal ini, masih quest awal sebenarnya. Gak tahu sulit musuhnya kayaknya. Ya harus berhati-hati. Leadernya kita cuma ada satu. Ayo cast. Attack belum pakai jurusnya kayaknya. Ada di jurus mungkin dua tur. Ada. Ayo please, oh nampak magit ya. Miss, mantap. Kena. Oh tidak. Oh no. Please deh. Oke. Ada di sini, jangan dipakai sini. Basic attack please kan. Cure. Cancel. Ya. Edo khusus ini. Tidak. Jangan tag game, jangan tag itu sebenarnya. Basic attack cure. Jangan berani kayaknya. Aneh. Ini kayak sakit ini kan. Kayak sakit. Ya harus mundur kemana ya. Ini aja mungkin. No. Wow. Ini taktik, bener-bener main taktik ini. Bahaya. Dia sedang fokus anu. Bahaya ini anu. Dia ada orang. Dia agak jauh dari musuh kayaknya.
dalam kondisi dia tuh nge-herring. Bahaya. Tetengnya kayak gila kayaknya. Tetengnya cuma 2 ganti kurang kayaknya. Bahaya, dinaik ya. Oh no, ini bahaya. Tetengnya 2. Ini juga ada hati deh ini. Ends. Ini aja, bahaya. Ada satu lagi nya. Oke, mantap. Fireball, agak lemot kayaknya. Terus, mantap. Hatu mati, mantap. Jejak Raichu lah disini. Harus muter dulu mungkin. Agak jauh. Oke, muter dulu biar back attack. Oke, mantap. Phantom. Gak lama nungguin tapi gak masalah. Tapi kayaknya harus tetap bermain anu kayaknya. Harus bermain itu kalau ada autonya jadi gak terlalu anu. Double speaking juga ada. Ini masih event jadi masih gak story. Kalau story mungkin saya bisa lanjutkan besok. Tidak. Dikepung banyak. Oh no. Please deh, please. Hello. Untung miss terus. Kita bisa pakai jurus ini. Oh no, dikepung. Mungkin kita gak bisa korbankan satu hero mungkin. Nampak ada. Sini. Ya, sini aja. Tolong dulu. Tapi basis cure-nya juga dicur. Nampak darah. Unit aja, grid. Ya juga spell ya kan seorang magician jadi kita bandingan udah jangan kita berani abis ini kita harus mundurkan dia. Nah yang kayak kita berani fireball di daerah sini gak peduli ya sini ya. Oke, harus kuat ini dan mundur sedikit ke sini. Unique grip what you like target unique out grip. Oke, kemudian kita harus membangun hero satu tapi kan banyak kali ini kita mundur ini. Kita mundur sini. Kita juga harus baru tak kira fokus untuk better position dev. Jika dev, oke kita menambah dulu. Kita juga harus nambah kemampuan dulu. Biar nggak terlalu anu. Kita masih awal main gak masalah. Ini harus nambah lagi, jadi harus ini kayak headernya harus bekerja keras. Keras cure. Headernya bekerja keras kayaknya. Oke, mantap. Masih satu. Harus mengelak dikit. Oke. Ini enggak biar gak terlalu jauh. Phantomnya mati kon. Jangan ganggu temanku. Ini dia maju lawan kita. Ya keras maju. Mati kayaknya. Iya karena saling nyerang. Big ambil anu saling nyerang. Wow. Woi sih. Oh iya. Sub hero-nya. Saya paham. Cast battle dia itu serang magic. Kena aja. Berani mati juga. Unik. Jadi tadi dia mandu dulu. Ada. Saya nggak tahu apakah hidup sama grid itu apa bedanya, jadi belum saya pelajari. Ini masih pertama kali main sebenarnya. Kita langsung. Jadi dia agak mati. Saya kira semuanya mati. Saya bisa pertahankan hero. Dengar satu. Apakah dia mati? Mungkin mati dia. Gantian matinya. Oke. Ada grid mode, jadi main strategi gamenya ini. Tactical battle, jadi benar-benar tactical. Oke, mantap. Skip lewat.
even not yet, not yet, itu masih awal. Enquest, kira-kira kita bisa paham kalau game ini kayak game pada umumnya, cuman dia unik. Ini saya akan mainkan lebih dulu biar tahu apakah gamenya seberapa unik kayak ini. Di samping main Valkyrie Connect, jadi double. Jadi memang ada leveling juga beginner sama terus story. Mix story yang bisa apain story kalau kalian memang suka. Oke. Okay. Ada game berapa game mungkin. Ini kan story-nya memang. Saya pengen tahu apakah ada suaranya lagi. Pengen tahu doang. Jadi kalian bisa, ini saya akan skip. Story-nya memang ada anunya. Tim satu kan nih. Auto setting. No. Gak bisa auto setting kan nih. Intinya kita harus ambil anu dulu. Sama aja mungkin. Ini penting ini. Mungkin nanti kalau memang kalian suka mungkin nanti silakan, tapi nanti saya akan naikkan dulu. Saya mau gangan ini sama ini aja. Subnya sama ini, saya fokus enggak Pak, mengendarai sadar sebenarnya. Skip better bisa skip better 20 kali. Ada skipnya. Ya mungkin aja kalian bisa pinjam hero lainnya, tapi memang rata-rata. Oh my god, ini masih awal, ini masih hero awal. Bayar kayaknya bayar. Ada bayarnya juga ternyata. Tadi mekanik ini dibayar untuk main. Tapi kalau mekaniknya friend kayak level 29 itu mungkin mekaniknya itu seperti dapat friend mungkin. Mungkin ya, mungkin. Ini ada kayak ceritanya. Jadi ceritanya pas sekali atau enggak kita hitungnya di replay story. Adakah? Enggak ada. Kayak itu uang ya. Oke. Kita akan keluar aja. Hatred. Ayo sama aja, saya paham. Saya mulai paham gamenya. Mulai paham, jadi ya oke. Saya bisa main game ini, kalau kalian memang suka. Saya cukup rekomen game ini, emang tapi terlalu dalam gamenya. Replaynya, mana replaynya? Saya pengen tahu apakah ada replay. Saya emang sedikit juga, berat kata. Replay story-nya adakah? Saya ingin tahu replay story-nya. Penting replay story bisa tahu, kalian bisa ngerti game playing story-nya. Rekap satu up satu hari dia. Kalian bisa replay ini kalau kalian memang suka, oke? Ini cukup sekian dari video kali ini. Maaf memang kurang lengkap, tapi enggak masalah. Ini masih game awal, kalian bisa main game ini di Google Play secara gratis, nanti saya akan kasih link-nya, oke? Menonton video game record pada episode awal dalam ini. Saya akhiri dari video kali ini, jadi saya akan main game ini di grading dulu. Saya ingin tahu apakah bagus nggak ini. Saya akan buat game ini dalam YouTube saya. Jadi masih grading sama kayak pakai connect. Biasanya saya grading biar menjadi menarik. Oke, okay? Cukup sekian dari video kali ini. Maaf memang agak lama karena memang masih open apa masih awal main. Jadi saya ingin tahu belajar dulu dari game ini. Oke, okay? Terima kasih dan bye. Terima kasih dan bye. Terima kasih.